ini dikasih bumbu-bumbu dulu, olive oil terutama ya kan. Kalau di sini nih olive oil serak lah kitchen aku ha, dengan ini di barbecue. Siap mas deh. Ini step kedua. Dan ini udah step ke. Tada, ini dia guys, penampakannya. Ada mau plating dulu di sini. Siap-siap mau buka puasa, oke? Okay? Jadi ini tuh ya, semua itu veggie alias sayur-sayur. Madam mau banyak makan sayur karena udah overweight kali. So ya pandai-pandai lah resepnya ini, nggak madam dapet dari mana lah, cuman pandai-pandai madam buat sayur-sayur aja. Dan ini beefnya satu gitu, dua ya begitu. Nah ini dia beefnya ditutupi oleh apa namanya kak, kentang-kentang ulala atau peji-peji gitu lah kan. Madam juga buat sambal belacan yang ini. Jadi, hai, hola, betul-betul lagi ya, Mbak Lupri. Oh, halo. Jadi, Madam sudah siap masak. Ini nunggu buka puasa berapa menit lagi? 10 menit lagi, karena di sini buka puasa itu 8 malam 24. Aduh, panas ya, ini ada uap-uap. Jadi, Madam itu nggak buat video atau buat vlog sedikit waktu buka puasa. Madam hanya tunjukkan makanan-makanan aja. Karena apa? Karena ada Mas Purto yang susah, yang nggak bisa, yang nggak mau dimasukkan video. Jadi, nah ini dia orangnya. Still long time, only 10 minutes. Still 10 minutes? Iya. Dan do you think? So, Mas Purto itu paling nggak bisa dia masuk video. Jadi, Madam ya, kalau apa upload di IG story itu makan-makanan yang Madam masak. Tengok merah kan? Merah karena hot. Kalau hot merah. Begitu. Jadi, Madam tunjukkan aja sebagian-sebagian masakan-masakan gitu. Jadi, lagian kata dia nggak bisa kalau makan tuh di kamera seperti orang-orang gitu kan. Di kamera, di video kayak orang-orang lagi makan itu kayaknya aduh nggak bisa, bukan dia banget. Tapi kalau Madam sendiri, Madam akan upload akan ini, makanya Madam udah habis nih stok video. Oke, Madam makan dulu nanti ya, lanjut di bolu. Cabe, ada sosis, carrot, batata, brokoli. Alhamdulillah sudah buka. Sudah buka, jadi Madam dessert. Sony. Jadi ini makannya pakai santel ini. Wow, masih hangat. Santuli. Broken already. Kulit kumbik dia. Panas. Kente. Guys, hari ini Madam mau makan ini yang Madam buat tadi. Tapi kata mereka kurang manis, gak kan? Madam kalau buat pastry memang gagal. Tadi itu Madam buatnya simple aja. Tapi gak Madam record karena kan megang ini megang itu ribet lah ya kan. Jadinya ini. Tapi kumbi-kumbi makannya tuh juga. Makannya pakai ice cream. Jadi makan pakai ice cream supaya ini. Karena tadi ini banana chocolate cake, jadi banananya itu udah sweet, jadi gulanya itu Madam nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk di es krim sih sah
enaknya kurang, kurang ya Allah. Penampakannya udah amazing ya kan. Nih, mana makan dulu. Manisnya gak terlalu manis, cuma boleh, enak gitu maksudnya. Ya, ada kan ya. Manisnya gak terlalu manis, cuman ya enak itu aja, tapi memang kurang manis ya. Coba pakai es krim. Madam pakai ini es krim. Enak. Tapi teksturnya ini benar-benar belum dibenerin. Teksturnya benar-benar empuk. Apa empuk lagi tuh kayak kek yang dijual-jual. Enak banget. Oke guys, sampai sini dulu video dari Madam buka bersama karena Madam tadi nggak bisa record karena lagi makan kan. Nah ini ya seperti biasa guys, sedikit gagal lagi kalau Madam itu buat pastry, kalau masak oke gitu kan. Oke, see you next video. Jangan lupa like and subscribe. Bye, ciao.